Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Gaya. Tiada tawaran, Ameng duduk rumah baca Al-Quran. Bagaimanapun tiada undangan penyanyi pada Ramadan kali ini, vokalis kumpulan Spring, Ameng meluahkan rasa syukur karena diberikan ruang untuk beribadah. Menurut Ameng, selepas beberapa bulan sibuk dengan kerja, bulan Ramadan adalah waktu untuk dia fokus dengan melakukan ibadah dengan membaca Al-Quran dan menunaikan sholat tarawih. Dalam setahun ada 12 bulan, jadi apa salahnya meluangkan masa selama sebulan untuk beribadah? Buat apa yang mau kejar semuanya dalam bulan ini? Sebab sebelum ini sudah sibuk bekerja, jadi saya tidak mau melepaskan peluang dan mau sempurnakan ibadah saya sebaik yang boleh. Saya sendiri sememangnya merancang dari awal untuk fokus pada ibadah puasa, dari sholat subuh di masjid, membaca Al-Quran, tarawih, dan sebagainya. Sebab itu, tidak mengapa jika tiada job bulan ini, sebab boleh fokus dengan ibadah, katanya. Kata Ameng lagi, dia tidak menafikan pendapatannya agak terjejas selepas sekian lama tidak bekerja, namun memilih untuk berjimat cermat. Dalam pada itu, Ameng mengakui tawaran kerja tidak banyak dan hanya menerima satu sehingga dua undangan nyanyian sejak industri kreatif dibenarkan untuk beroperasi sejak ujung tahun lalu. Saya belum menerima tawaran menyanyi meskipun penyanyi lain banyak menerima tawaran menjayakan show seperti kita boleh tengok. Ada konser Datu Jamal Abdillah, Zamani Awi dan sebagainya. Tetapi saya belum dipanggil, cuma saya ada tawaran menjayakan program hiburan minggu ini terbitan RTM. Tetapi dibatalkan berikutan salah seorang anggota Spring positif COVID-19. Jadi mungkin akan dibuat selepas Idul Fitri nanti. Jujurnya saya hanya menerima satu hingga dua undangan selepas industri kreatif dibenarkan kembali beroperasi. Itu pun menghadiri from di masjid. Tetapi tidak mengapalah, saya duduk di rumah saja baca Al-Quran, katanya.